Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Hari ini saya akan mereview laptop Acer. Tipenya A514-51KG. Kenapa saya review laptop ini? Karena menurut saya laptop ini simple sih. Oke, langsung kita lihat aja bagian dalam laptopnya. Nah, ini dia guys, spesifikasi laptopnya Intel Core i3 generasi 8 2,2Hz. 2,2Hz turbo boost-nya 3,4, bisa mencapai 3,4 GHz, dan dia udah pakai Nvidia GeForce atau VGA-nya seri MX230 2GB VRAM-nya. Memorinya 4GB DDR4, harddisknya 1TB. Nah, ini dia guys, laptop yang akan saya review buat kalian. Kita buka bagian belakangnya. Laptop ini tuh menurut saya simple. Jangan tahu kenapa, karena dia ini udah pakai harddisk aslinya, bawaan dari asli dari pabrikan pakai harddisk. Nah, ini bagian yang saya bilang tadi itu. Ini tuh ada konektor baterainya. Di sini konektor baterainya. Jadi kalian mau kalau mau mutus arus listriknya, arus dari baterainya, nggak perlu melepas seluruh bodinya. Jadi kalian lepas bagian ini aja. Bagian ini konektor baterai. Dan di sebelah sini ada slot SSD NVMe. Ini SSD karena dia generasi 8, jadi pasti dia SSD NVMe. Portnya di sini. Terus ini sebelahnya ada bagian RAM DDR4. DDR4 ini. Dan ini harddisknya. Oke. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we were young. Sekian dulu vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Way back before we blew it all.